Yo, assalamualaikum guys. Okay, macam biasa aku baru balik daripada kerja ni. So, siap-siap tukar baju. Ingat aku nak terus pergi dekat spot untuk cari konten. Almaklum lah guys, puasa dah pun dekat. So, aku perlukan cari konten sebelum bulan puasa ni. Sebab bulan puasa ni nak pergi cari konten ni agak membit sikit. So, hopefully hari ni aku dapat catch, dapatlah konten aku pada hari ini, dan juga dapatlah aku menyelesaikan misi 45 cm aku yang dah setahun tak lepas-lepas. Setahun lebih sebenarnya. Actually, kalau korang nak tahu misi 45 cm ni, aku saja buat sebab bermula saat aku letak kamera dekat badan aku ni untuk aku rakam tu buat video. Aku dah lama tak naik ikan peacock bass melebihi 45 cm. Terus tak ada guys. Terus tak ada, serius. Sebelum tu ada, tapi nak kata macam ni kan. So hopefully hari ni adalah harinya. And kepada korang yang baru, aku ucapkan selamat datang. Apa kata alang-alang korang datang tu. So sikit je guys tenaga jari tu. Kliklah, hitam like, subscribe dan juga tekan butang loceng tu untuk mendapatkan notifikasi. Dan alang-alang korang tengok tu, aku jemput korang. Tengoklah sampai habis video ni. Tak lama guys, aku punya video tak adalah sampai 20 minit. Just 10 ke 13 minit. Itulah selalu range video aku. Apa pun pada korang yang dah subscribe aku, aku ucapkan ribuan-ribuan terima kasih. Korang memang terbaik. Aku doakan agar korang sentiasa diberkati dan dirahmati dan dimurahkan rezeki. Ha, macam tu. Okay guys, straight to the point. Kita menuju ke lokasi. So nanti aku nak kena lepas border Malaysia ni. Nak kena keluar pergi Amazon. Okay guys, bismillah. Okay guys, so kali ni aku buat lain sikit. Aku nak try pakai geli-geli. Geli-geli ni baling kalau macam ni tak jauh ni. Panjang now pula pakai buat apa ni. Tak apalah, tempat bukan dalam. Okay, apa? Kita cuba. Oh yo. Oh, pandai lah dia mancing. Wop. Delay sana sekali besok-besok ke sini. Lari ke pakai kering ke tak boleh? Tak muat. Dia bangkit tak tadi? Dia naik tak? Naik tadi? Oh, nampak lagi. Jaya patah. Jaya patah kembali lari. Try, ha? Banyak-banyak sifar belakang sikit. Sensor awak kena panjangkan dia, Bik. Ui. Oh, fishon. Oh. Hui. Ini puas hati ni. Adakah mencapai misi aku? Ayah, yang kau jangan masuk situ. Kasau ni. Berasa. Tengok. Macam ah. Kasau ni. Ui. Ui. Oh, boleh tahan. Boleh tahan. Ui. Okay. Ha. Grip. Alright, alhamdulillah. Hey, geli-geli aku hilang. Dia dah telan. Dia dah telan lah. Uyo. Inikah yang selama ni duk makan aku punya gewang aku terlepas tu. Alhamdulillah. Puas hati. Alhamdulillah guys. Size. So adakah aku telah berjaya dengan misi 45 aku? So ni aku nak try tengok sekarang juga. Bismillah. So kita tarik sampai ke 30, 40, 45. Aku rasa macam tak sampai juga. Adakah sampai ke tidak? Tak sampai.
tidak sampai. 35. 35, tak cukup 10 guys. Apa pun. Alhamdulillah. Okay, stop. Alhamdulillah. Tak cukup 10 cm, 35, tapi apa pun, nice fight. So, harap-harap ada juga 45, bismillah. Tahu-tahu macam batu dia tekan. Longgarkan sikit lah. Tadi tak dapat tak pro drag langsung siut. Aku terlalu ketat. Sabar tuan muda. Ni bukan? Ni sangkut. Pandai pandai. Pandai dia sangkut dia. Biasa dia tu. Oh. Cuba lagi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik tengah ni. Kau time aku nak paling jauh kat tempat ni, tak nak jauh je, aku paling sana jauh pula. Oh my god. Dia lucu lah guys, lucu. Paksa kerat dia. Pendekkan dia. Bahaya. Macam ni gaya. Terbang bila-bila masa. So kita kontotkan dia. Gini. Marah no. Apa sebab kau datang kat sini? Aku rakam tak rakam ni? Ini lain macam ni, apa sebab kau datang kat sini? Asal dia tegak je ikut aku ni? Yang kau ikut aku kenapa? Tak lawan pun. Segari. Ha? Wah, ye shoot. Ni siapa nak? Kena lepas. Kecil. Mak ai kena kat tempat keras dia siut. Lepas. Bismillah. Alright. Hopefully kau okey. Ha? Okey tak? Okey tak? Lihatlah dulu. Alright. Okay guys, aku rasa sampai sini sajalah pemancingan sebab hari pun dah mendung. Alhamdulillah, aku dapat strike boleh tahan juga saiz. So, kat belah sana tomah banyak tapi aku dah penat lah, malas nak randu. Okay, tak lama lagi puasa. Selamat berpuasa. Berpuasalah kita kalau memancing time berpuasa. Jangan menyebabkan kita berbuka puasa. Alright guys, kita mencari rezeki. Jangan sampai kita dapat kemungkaran. Okay, jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan bye.